wabarakatuh. Hari ini kita akan memberikan contoh bagaimana cara menaruh dan mengkalibrasi botol yang akan kita gunakan untuk praktikum teknik nanti ya. Oke, jadi di sini sudah ada alat-alatnya. Yang pertama itu tentu saja botolnya. Nah, untuk menaruh mahasiswa nanti sediakan 2 botol dengan volume yang sama, ataupun nanti jika hanya punya 1 botol tidak apa-apa, bisa ditarakan dengan pot salep yang berisi anak peluru ya. Nanti akan Ibu contohkan kedua caranya. Kemudian ini gelas ukur dan aquades. Di sini aquades adalah contoh dari nanti aqua yang akan mahasiswa bawa dari rumah ya. Sekarang Ibu contohkan pakai aquades yang ada di labor ya. Mengkalibrasinya tentu saja dengan gelas ukur. Oke, kita yang pertama akan cobakan dulu menara ya. Nah, ini kan adalah botol sediaan nanti yang akan kita gunakan. Kira-kira ini volumenya di 30 atau 50 mili ya. Nah, satu botol itu kan ada terdiri dari tutupnya dan ini apa namanya ya, penopnya lah gitu, sebelum sediaan nanti akan bersentuhan langsung dengan tutup botol. Nah, pada saat menaruh, jika nanti menaruh, yakinkan menaruh dengan 2 botol ya, yakinkan kedua-duanya dia punya komponen yang sama ya. Oke, kebetulan untuk contoh kali ini komponennya tidak sama ya. Kita anggap saja dia sama atau mungkin bisa dihilangkan di salah satu komponennya. Jadi hanya terdiri dari botol dan tutupnya saja ya. Nah, saat menaruh sama seperti kita menaruh atau menyetarakan si serbuk pada saat pulveres kemarin, sekarang wadahnya saja itu adalah yang botol sebagai sediaan larutan nanti ya. Oke, botol sediaan itu sudah masing-masing di piring timbangan kiri dan kanan. Kita selanjutnya akan menetarakan. Kita lihat, dan ternyata yang di sebelah kanan yang punya berat yang lebih daripada yang di sebelah kiri, sehingga nanti kita akan gunakan anak peluru untuk menyetarakannya ya. Oke, kita akan ambil anak peluru. Oke, sudah berlebih, ternyata kita bisa angkat dan bisa dilihat di sini sudah setara ya. Artinya berat botol kanan dan kiri itu sudah sama. Oke, tahap selanjutnya anak peluru untuk menaruh botol yang di sebelah kiri itu bisa kita belum diturunkan, masukkan lagi ke dalam botol ya. Jadi biar nanti pada saat penggunaannya itu ketahuan yang mana yang akan dimasukkan cairan, yang mana yang sebagai penaruh. Oke, kita cobakan lagi. Oke, nah itu adalah cara menaruh untuk jika nanti menggunakan 2 botol ya. Nah, sekarang yang kedua adalah bagaimana menaruh jika nanti mahasiswa hanya punya 1 botol wadah saja ya. Oke, kita akan contohkan. Yang di kanan tentu adalah yang akan botol yang akan digunakan. Kemudian yang di sebelah kirinya itu adalah pot salep yang sudah berisi anak peluru ya. Berapa jumlah anak pelurunya nanti disesuaikan dengan kesetaraannya ya. Oke, kita lihat dulu. Kita coba dulu yang di sini. Jadi bisa dilihat ya, kalau yang pertama tadi itu adalah botol-botol, tinggal menambah saja anak pelurunya. Sekarang anak pot salep yang sudah berisi anak peluru. Oke, masih berat ya, jadi kita tambahkan anak pelurunya ke dalam pot salep. Oke, masih kita tambahkan terus dia sampai setara. Sepertinya masih banyak, dan kerugiannya bisa dilihat itu akan makan waktu untuk menaruh dari si botolnya. Akan lebih baik jika kita punya 2 botol dengan volume yang sama. Palingan kalau volumenya sama, secara logikanya pasti dia akan sama kiri dan kanan, paling lebih sedikit lah. Oke, nah jadi ini sudah tara ya, antara botol yang akan kita gunakan sebagai wadah dan
pot salep sebagai penara. Nah, seperti contoh di sini, ini punya seniornya. Mereka menuliskan ini untuk menara arloji gitu ya. Nah, ini untuk menara cawan ya. Sebaiknya nanti jika potnya, botolnya kurang, dilakukan juga yang sama seperti ini ya. Karena nanti untuk di semi solid itu juga akan ada kita menggunakan cawan ataupun nanti kaca arloji. Oke. Jadi seperti itu cara untuk menara dengan dua botol ataupun nanti menggunakan satu botol dan satu pot salep yang berisi anak peluru. Oke. Oke, kita lanjutkan. Jika tadi sudah dipraktekkan cara untuk menara botol, sekarang kita lanjutkan cara untuk mengkalibrasi botol ya. Jadi seperti sudah diketahui, kalau menara botol itu jika nanti kita sediaannya mengandung sirup atau bobot sediaan itu di dalam gram, otomatis kita akan menara. Nah, kalau kita akan mengkalibrasi seperti yang akan ditunjukkan ini, jika tanpa ada sirup dan volume sediaan tentu saja dalam mililiter ya. Oke, nah tadi kan ada dua botol yang sudah diperlihatkan, jadi bisa kelihatan masing-masing. Satu botol di sebelah kanan dia punya batas ya, jadi ada satu garis yang menandakan ini adalah batas sediaannya, ini sebesar atau sebanyak 60 mili. Nah, di botol yang satu lagi kan tidak ada nih ya, ini volumenya sama-sama 60 ya, 60 mili, cuman yang satu ini dia punya batasan di botolnya dan yang satu lagi tidak. Kalau yang punya batasan ya gampang saja ya, berarti artinya kita akan mengadakan airnya sampai di batasnya ya. Sekarang kita akan cobakan dulu jika botolnya itu tidak ada tanda ya. Nah, cara mengkalibrasi adalah kita perlu di sini gelas ukur ya. Tentu saja gelas ukurnya kita akan isi sejumlah volume sediaan yang akan kita buat ya. Tadi kita akan buat sekarang ini volumenya itu 60 mili. Oke. Oke, untuk gelas ukur peraturannya jangan diangkat-angkat ya. Untuk melihat dia sudah pas ukurannya itu adalah dengan kita melihat secara dekat ke batasan di 60-nya ini. Nah, yang betul itu adalah nanti dia cekung. Cekungannya itu adalah di batas di 60 ya. Mungkin bisa kelihatan bahwa ini sudah, mungkin kurang sedikit, kita tetes lagi. Oke, di 60 mili ya. Nah, seperti ini. Berarti artinya kita sudah ambil 60 mili. Selanjutnya, kita tinggal masukkan saja langsung ke botol wadah kita. Kita tuangkan 60 mili. Oke, yakinkan sampai habis. Nah, kenapa seperti itu? Karena penilaian nanti asisten akan menilai cukup enggak volume yang dibuat itu dengan volume yang ditulis pada resep ya. Jadi seperti ini sekarang. Kita tutup saja dulu. Nah, ini kan ada batasnya di sini. Gimana cara menentukannya nanti gitu kan, mengadkannya. Nah, makanya kita di sini perlu kertas label ya. Kertas label ataupun nanti bisa tip X juga bisa. Silahkan. Nah, kita kasih tanda si botolnya ini. Nah, untuk batasnya ini tentukan juga sendiri nanti mau batas atas kertas atau batas bawah ya. Nah, kalau seperti ibu ini ibu ngambilnya adalah di batas atas kertas ya. Jangan sampai lupa pula nanti pas mengisi adnya di batas bawah. Jadi bagusnya sih di batas atas ya. Artinya itu adalah batasan yang akan kita adkan atau sampai diisi penuh sampai batas atas ini tadi. Dah, setelah selesai kita tuangkan kembali aquadesnya tadi dan siap untuk meraciknya ya. Kita akan melarutkan atau mengadkan nanti kita dengan tanda dari kertas ini saja. Setelah menaruh kalibrasi, kita selanjutnya akan mempraktikkan bagaimana cara
melarutkan dari sediaan kita ya, seperti sudah dilihat di video ini sudah ada zat aktifnya yang akan kita larutkan ya, dengan volumenya itu 10 mili ya. Jadi kenapa 10 mili, ini diandaikan saja, intinya pada video ini akan ditunjukkan cara untuk melarutkan dari sediaan ya. Oke, untuk praktikum semi solid dan liquid ini pipet tetes jangan sampai lupa dibawa, karena seperti ini ya, ini kan lebih dari 10 mili, nah bagaimana untuk mengeluarkannya, tentu kita akan butuh pipet tetes ya. Sampai seperti tadi cekungannya itu di bagian bawah. Oke, sudah cukup 10 mili. Nah, kita akan melarutkan menggunakan beker gelas ya. Beker gelas kita punya dua, yang 250 dan yang 50 ya. Amannya sih lebih nyaman penggunanya itu adalah yang besar ya, yang 250. Nah, caranya adalah bahan yang sudah ditimbang tadi, zat aktifnya atau zat tambahan yang perlu dilarutkan itu tinggal dimasukkan saja ke dalam beker gelas dan ditambahkan pelarutnya tadi ya. Nah, kita lanjutkan dengan mengaduknya. Aduknya gimana? Yang aduknya seperti ngaduk teh atau kopi biasa saja ya. Kalau bisa tuh arahnya juga seragam biar enggak pusing si serbuknya tadi ya. Sampai mana? Sampai betul-betul kelihatan dia. Arti larutan apa? Sistem satu fase kan. Nah, tadi ada campuran serbuk dan pelarutnya. Targetnya adalah tidak kelihatan lagi si pelarutnya di dalam si serbuknya di dalam pelarutnya ya. Oke. Mungkin agak berubah warna ya, tentu saja ya, karena sudah ada serbuk yang ditambahkan, tetapi yakinkan tidak ada lagi partikel-partikel dari si serbuk tadi gitu. Sudah hilang si serbuknya sehingga tidak kelihatan lagi dengan mata kita ya. Oke, setelah larut selanjutnya itu adalah kita masukkan ke dalam botolnya ya. Oke, dimasukkan ke dalam botol. Ingat ya, mengaduk itu pakai beker, mengukur itu pakai gelas ukur. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita jadi ini akan mau dibuat 60 mili. Nah, seperti yang tadi, kita tambahkan saja pelarutnya sampai di batas volume yang sudah kita tentukan di awal. Sudah mendekat ke atas, mungkin tidak terlalu bersemangat, jadi bisa diteteskan saja sampai batasnya ya, agar tidak kelewat. Nah, kalau sudah dalam campuran seperti ini, kalau kelewat gimana bisa dikeluarkan? Baiknya intinya jangan sampai ada proses kelebihan gitu ya. Kalau kelebih jangan dikeluarkan, dibiarkan saja, dan itu akan nanti kena pengulangan nilai artinya ya, kalau dia sampai berlebih volume yang dibuat. Oke. Nah, ini ya fungsi kertas tempel ini untuk pada saat kita mengkalibrasinya ya. Jadi sudah selesai, kita bisa langsung tutup saja botolnya. Kertas labelnya dibuang ya. Dan ini langsung bisa ditempel etiket. Oke, sudah selesai untuk cara melarutkan. Baiklah, selanjutnya kita akan mempraktikkan bagaimana cara membuat mucilago ya. Jadi di sini sudah ada zat aktifnya dan ini ada suspending agentnya, kita pakai NaCMC 1 gram ya, yang akan kita timbang NaCMC-nya sebanyak 1 gram. Kemudian kita akan pakai cara dispersi ya, karena di sini kita tidak ada pelarut organiknya. Oke, nah cara dispersi itu adalah kita yakinkan dulu zat aktifnya yang akan dicampurkan ke mucilago itu digerus halus terlebih dahulu. Jadi pada saat praktikum, jika nanti metodenya dispersi, kita gerus halus terlebih dahulu serbuknya ya. Oke. Ingat ya, hal-hal yang mempengaruhi kelarutan, apalagi ini adalah suspensi ya.
dimana diharapkan partikel yang terdispersi itu bisa lama melayang-layang di dalam pelarutnya. Caranya salah satunya adalah dengan memperkecil ukuran dari si partikel serbuknya gitu ya, partikel zatnya baik zat aktif ataupun zat tambahan yang akan dicampurkan nanti ke dalam mucilago. Oke, tahapan selanjutnya itu adalah membuat mucilagonya ya. Jadi NaCMC kita akan kembangkan ya. Jadi kita akan kembangkan itu di dalam cawan penguap saja ya. Dalam cawan penguap masukkan NaCMC-nya. Kemudian ditambahkan air panasnya 20 kali dari si beratnya tadi ya. Berarti ini adalah 20 mili. Oke. Biarkan seperti ini. Sampai kapan, Bu? Ini kan nanti dia kan golongan selulosa ya. Nanti dia akan mengembang. Ini lebih kurang 10 sampai 15 menit. Atau nanti bisa kita lihat nanti perubahan dari yang seperti ini sampai dia nanti sudah bentuk bongkah-bongkahan yang lebih besar ya. Oke, bisa kelihatan setelah kita menunggu lebih kurang 5 sampai 10 menit. Selanjutnya adalah masa campuran antara NaCMC dan air pengembangnya ini kita masukkan ke dalam tumpang. Masukkan ke dalam tumpang. Dan digerus. Nah, campuran inilah yang disebut dengan mucilago ya. Cairan yang kental ya. Nah, sudah ada tadi si suspending agent yang kita gunakan itu adalah NaCMC. Jika sudah membentuk suspensi yang baik ya, ini artinya mau sampai membentuk inti suspensi yang baik. Selanjutnya kita langsung masukkan zat aktifnya tadi yang sudah digerus. Oke. Kita campurkan sampai tidak ada lagi kelihatan si zat aktifnya. Oke, nah ini sudah kita anggap ini sekarang semua bahan sudah dicampurkan ya, semua bahan sudah dicampurkan di dalam lumpang. Maksudnya bahan itu adalah si zat aktif, suspending agentnya dan cairan atau air pensuspensinya. Nah, langkah selanjutnya adalah jika kita tidak ada sirup di dalam formulanya, berarti kita akan gunakan aquades untuk mengencerkannya ya. Mengencerkan di sini adalah ini kalau kental seperti ini, kalau sudah kira-kira bisa langsung dituang, itu bisa langsung dituangkan ya. Jadi seperti ini. Nah, kita langsung tuangkan seperti ini. Oke, langsung ke dalam botol. Nah, kalaupun mau diencerkan juga tidak apa-apa. Jadi aku ada sini secukupnya saja sampai dia agak mudah untuk dituang ya, menjadi lebih mudah dituang daripada jika dia tidak diencerkan. Jadi jika dalam formulasinya tidak ada sirup, maka untuk pengencernya itu bisa kita gunakan aquades saja. Aquadesnya jangan kebanyakan karena ini akan menjadi total dari volume sediaan yang akan dibuat. Oke, jadi kan lebih mudah mengalir daripada jika tidak diencerkan. Ya, seharusnya posisinya adalah seperti ini, mulutnya, mulut lumpang itu di hadapan kita. Oke. Nah, pada tahapan pengerjaan itu kan ada lumpang dibilas ya. Nah, kita gunakan lagi aquades untuk mengumpulkan sisa-sisa mucilago yang sudah kita buat. Jadi ini adalah tahapan lumpang dibilas dan dimasukkan lagi ke dalam botol. Artinya yakinkan kadarnya itu tidak berkurang nanti selama proses
pengerjaan. Nah, ini sudah jadi suspensi, tinggal kita cukupkan saja sampai berapa volume atau bobotnya. Oke, sudah selesai untuk pembuatan mucilago untuk suspensi. Baiklah, selanjutnya kita akan mempraktikumkan cara pembuatan sediaan semi solid, yaitu adalah sediaan krim. Kenapa krim yang ibu fokuskan? Karena krim merupakan bentuk sediaan yang cara pengerjaannya itu agak spesial dibanding salep, pasta ataupun gel. Kalau salep itu nanti kan ada 4 peraturan, tetapi lebih kurang cara kerjanya, walaupun dia juga nanti ada peleburan, itu seperti waktu kita buat pulpis, di mana seperti campuran etanol, kamfer dan mentol gitu ya, digerus cair nanti ditambahkan basis. Kalau di pulpis kan kita tambahkan ZNO atau serbuknya gitu ya. Kalau yang di semi solid itu kita akan tambahkan basisnya ya, apakah adeps atau vaselin gitu. Jadi intinya adalah basis semi solid. Kalau pasta juga sama seperti salep, cuma dia tidak berlemak dan serbuknya itu lebih banyak daripada bahan berlemaknya. Yang ketiga itu adalah gel. Gel itu sama seperti kita buat suspensi yang tadi gitu ya, membuat NaCMC kan juga adalah basis dari gel. Jadi dikembangkan gel ditambah bahan-bahan yang lainnya. Oke, kalau krim ini kondisinya adalah krim itu terdiri dari fase air, fase minyak, yang dimana kedua fase itu harus sama-sama panas, dan ditambah nanti satu lagi lumpang untuk proses pengerusannya juga harus di standby-kan panas. Nah, seperti yang terlihat pada video ini sudah ditimbang basis krim yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita akan meleburnya ke di atas tangas air atau water bath ya. Water bath atau tangan air yang akan kita gunakan fungsinya adalah untuk melebur atau mencairkan. Karena ini bisa dilihat ya, ini ada campuran minyak, sera sama adeps ya. Ini akan kita lebur. Intinya nanti akan seperti minyak itu bentuknya nanti ya. Kita tinggal letakkan saja di atas water bath-nya. Sampai kapan? Berarti dia sampai mencair, tidak ada lagi butiran-butiran dari si seranya itu ya. Oke, nah sambil kita menunggu ini lebur, kita akan siapkan untuk memanaskan lumpangnya ya. Setelah fase minyak kita panaskan, berarti kita akan lanjutkan untuk memanaskan lumpangnya ya. Memanaskan lumpang, sekali lagi itu bukan lumpangnya yang dimasukkan ke dalam rice cookernya, tetapi air yang di rice cooker yang sudah panas ini yang kita masukkan ke dalam lumpangnya. Sampai sampai airnya ini membasahi tengah badan dari si stamper ya. Oke, ini juga sebenarnya kan sudah dikerjakan pada saat objeknya itu ekstrak ya di pulveres kemarin. Nah, sampai kapan? Sampai nanti ini terasa sudah hangat seluruhnya di luar dari si lumpang. Nah, seperti pada video bisa dilihat sudah cair semuanya, sudah melebur semua campuran dari si basis krimnya. Selanjutnya bisa kita angkat ya. Ingat angkatnya pakai jepit buaya dan ada wadah kain lap untuk mewadahinya ya. Agar kita lanjut. Berarti di meja ini lumpang sudah panas. Lumpang sudah kita panaskan tadi, dan juga ini adalah fase airnya yang juga dia dari air panas ya. Berarti tahapan selanjutnya kita tinggal campurkan saja fase minyak, kita masukkan ke dalam lumpang. Oke, ditambah fase airnya. Nah, langsung kita gerus cepat ya. Tidak ditekan, tetapi perputarannya yang kita percepat. Oke,
sampai dia membentuk suatu krim yang baik ya. Jadi digerus. Makanya agak spesial ke pembuatan krim ini karena kondisinya seperti itu. Lumpang harus panas. Kemudian yang dicampurkan itu adalah antara fase air dan fase minyak dan juga dalam kondisi panas ya. Oke, selanjutnya kita akan pindahkan ke ini sekarang kita akan masukkan ke dalam tube ya. Nah, untuk syarat di tube itu seharusnya adalah dengan menggunakan kertas minyak. Jadi dianggap saja ini kertas minyak ya. Nanti bisa kelihatan kenapa disarankan kertas minyak daripada yang perkamen ya. Oke, kita akan pindahkan dulu krim yang sudah jadi tadi ke perkamen ya. Ingat ya, sekali lagi, jika akan membuat di dalam satu tube, lalat ikut pula, itu digunakan kertas minyak sebagai wadahnya ya. Oke, tapi sisihkan dulu. Nah, jika sudah diletakkan krim yang akan kita masukkan ke dalam tube, selanjutnya adalah kita gulung dari si kertasnya ya. Seharusnya ini akan lebih enak itu posisinya dibuat lonjong juga mengikuti bentuk tabung dari wadah tube ya. Oke, digulung seperti ini. Oke, kemudian masukkan salah satu sisinya ke dalam tubenya ya. Hati-hati, yakinkan sudah seluruh perkamen yang berisi sediaan masuk ke badan tube. Nah, selanjutnya pakai pinset ya. Batas pinsetnya itu adalah di untuk menjepit dari si tubenya. Oke, dijepit seperti ini. Nah, kita akan lihat sekarang kenapa Ibu bilang tadi itu lebih baik yang kita gunakan adalah kertas minyak daripada yang perkamen biasa ya. Oke, karena kita akan menarik dari si kertas perkamennya. Kita harus perlahan yakinkan dari isinya itu turun dan perkamennya tidak robek tentunya. Nah, itu kekurangannya kalau kita pakai perkamen, yang dikhawatirkan adalah dia akan robek saat ditarik ya, dan juga bisa kelihatan akan banyak tersisa di perkamen. Namanya krim ya, itu minyak akan ketemu minyak, dia tidak akan melekat tetapi akan lebih mudah turunnya dibanding yang perkamen ini yang akan lekat ya dengan si krimnya tadi. Selanjutnya adalah ditotokkan, yakinkan sediaannya tadi itu turun ke bawah, ke kepala tubuhnya. Dan jepitnya jangan dibuka, tetapi kita gunakan untuk menutupnya. Ya, kita bisa gunakan untuk menutup dari ekor tubuhnya. Terserah mau 2, mau 3. Nah, untuk ukuran ini nanti kan bisa dibeli ya, bisa dibeli itu kalau memang tersedia yang besar nggak apa-apa, dibeli saja. Nanti misalnya sediaannya setengah itu tidak apa-apa, yang penting dia mengikuti kondisinya. Kalau dia pakai tube, wadahnya ada tube yang tersedia ya. Nah, kan ini cara makainya tinggal ditusukkan saja. Nanti ini pasti akan dibuka sama asistennya ya, untuk mengecek si sediaannya ada atau tidak di dalam tube. Oke. Oke, nah kita bisa keluarkan lagi isinya untuk membuktikannya. Nah, ini kelihatan karena dia krimnya terlalu sedikit dibanding tubuhnya yang besar. Tuh, lubangnya juga belum keluar. Nah, bisa sampai di kelihatan sudah bisa keluar krimnya. Oke.
Baiklah, sudah selesai semua cara untuk persiapan praktikum teknologi sediaan liquid dan semi solidnya yang insya Allah akan dilaksanakan beberapa minggu lagi di labor farmasetika ya. Setelah kita kasih lihat tadi bagaimana cara untuk menarak, mengkalibrasi, melarutkan sampai membuat suatu suspensi, dan yang terakhir itu adalah di sediaan semi solid, yang salah satunya adalah di krim ya. Kenapa krim? Alasannya tadi sudah dijelaskan. Untuk emulsi itu lebih kurang sama juga seperti suspensi, pencampuran atau membuat inti dari suspensi emulsinya terlebih dahulu ya, penggunaan emulgatornya, nanti baru dicampur sama zat aktifnya, bukan dicampur atau dicampur dengan seluruh bahannya ya. Kalau di emulsi kan itu campuran air sama minyaknya ya. Si minyaknya itu nanti akan dicampurkan sama emulgator. Kalau si tadi si suspensi itu adalah suspending agentnya yang ditambah dengan air pen suspensinya ya. Bedanya nanti di tahapan dari apa yang dicampurkan, tapi konsepnya sama pengerjaannya. Untuk di semi solid juga seperti itu, yang perlu diperhatikan betul adalah krim, karena memang banyak krim ini makan waktu pertama dan ujung-ujungnya udah ready pun tapi tidak jadi untuk krimnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu pendahuluannya. Silakan diulang-ulang dan dipahami untuk persiapan praktikumnya. Semoga membantu. Jika masih ada pertanyaan, Ibu persilahkan ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.